Lanjut lagi ya. Semoga koneksinya baik hari ini, dan semoga rekan-rekan semua juga dalam keadaan yang sehat. Baik, bisa kita mulai ya. Ya, apakah screen saya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Baik ya, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan kita masih berada di section tentang identifikasi input dan output pada permasalahan peramalan daya. Dan kemarin kita sudah sedikit mengulas ya bagaimana mengidentifikasi input dan output dan bagaimana membuat dataset seperti itu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan step selanjutnya yaitu data preparation, persiapan data. Nah, sebelum persiapan data tentu ini nanti akan berhubungan dengan tugas yang kalian sudah kerjakan ya dan sudah dikumpulkan. Tapi nanti kita bahas di akhir pekerjaan dari rekan-rekan semua. Kita lanjut dulu ya mengenai bagaimana sih teknik untuk melakukan data preparation. Baik, iya sebentar ya, saya izin turn off kamera dulu nanti biar koneksi saya baik begitu. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Baik, sekarang kenapa kita perlu mempersiapkan data? Dan persiapan data tersebut sebenarnya mengarah ke data pre-processing dan pemrosesan sebelum data tersebut digunakan, ya. Dan kenapa harus dilakukan data pre-processing? Karena data-data di kehidupan nyata, di real world, ataupun di raw data macam yang kita coba kemarin, itu tuh nggak 100% bisa langsung digunakan atau bisa disebut dirty ya, kotor gitu. Dan kotornya kenapa? Kotornya karena ada mungkin beberapa data itu time series-nya nggak full misalnya. Jadi satu data itu satu time series, satu kolom ternyata ada beberapa poin nilainya nol atau nilainya none ya atau nilainya sangat besar seperti outliers seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa memperhatikan data yang kita akan gunakan nantinya di forecasting model. Harus kita lihat dulu, kita amatin apakah datanya sudah cukup baik atau masih yang tergolong dirty ini. Entah itu incomplete atau noisy ya, atau inconsistent. Nah, kalau inconsistent ini, kalau yang incomplete sama noisy, kita sama-sama tahu ya, kalau incomplete ya tadi poin-poin tertentunya ada yang hilang. Kalau noisy nilainya entah itu error, none, ataupun sangat besar. Atau kita biasa sebut outliers. Kalau untuk data yang inconsistent atau yang tidak konsisten, ini biasanya ada di kode atau di nama, di label dari kolom tersebut. Nah, kemudian di sini, sebentar ya. Ini karena saya belum pindah ke Zoom. Sorry. Baik, mungkin gini aja. Oh, kalau gini kekecilan ya? Kelihatan sih, Bu. Oh, kelihatan. Oke. Kalau kelihatan, kita bagi dua biar kalau ada yang keluar masuk room bisa saya bantu admit. Bu, izin memotong, Bu. Ya, mungkin bisa dibuka di bagian yang people gitu, Bu, yang kepala orang. Yang people? Ya. Ini. Gitu. Masuk ke host control, Bu. Via host setting baru, oh sudah dimatikan, tapi kok masih anu ya? Iya, ini kan ya. Itu sudah, oke. Makasih ya, sudah dibantu. Tapi begitulah yang terjadi.
Oke, kita kecilin aja. Siapa tahu nanti ada yang centong-centong ya. Maaf banget ini. Dah. Ini terlihat ya. Oke. Terlihat, Bu. Baik. Berarti kita lanjut saja ya, kayak gini ya. Nah, mengenai tadi data bahwa data itu raw data itu enggak 100% bisa langsung digunakan. Kenapa sih harus kita bersihkan datanya? Karena oh, belum terlihat. Sudah kan ya? Wahyu Ramadana tolong ya. Oke. Dah ya. Sekarang kenapa harus ada data pre-processing? Karena tanpa data yang berkualitas, tentu hasilnya forecasting model kita tidak akan sebaik biasanya. Ya. Dan oleh karena itu, kita harus bisa memprepare data kita agar lebih baik dan kita bisa lihat dari segi apa data kita baik itu. Data kita bisa kita cek dari segi keakuratan datanya, resource-nya dari mana, datanya komplit atau tidak, terus datanya konsisten atau tidak. Konsisten ini gimana sih? Konsisten itu bisa jadi apakah per hour, ya misalnya gini, kita ngambil data, ya, dalam sehari itu apakah selalu 12 jam ini waktunya? Atau dia bisa jadi hanya per hari adanya cuma di jam 1, 2, 9 misalnya gitu. Tapi di hari lainnya dia datanya komplit dari 1 sampai 12. Baru di hari lainnya lagi kembali lagi random di jam-jam tertentu saja. Nah, dari segi itu pun itu bisa kita lihat datanya konsisten atau tidak ya. Jadi bukan hanya dari nilainya, nilai parameter ataupun variabel yang kita amatin, tapi dari urutan data, dari sequence-nya per hari atau per bulan atau per jam seperti itu. Jadi itu contoh untuk yang konsistensi ya, yang jadi point of view yang harus diperhatikan. Dan kemudian ini timeliness tentang waktu. Kalau waktu ini tergantung dari granularity-nya ya, yang hour, day, atau month, yang seperti itu. Terus datanya ini bisa dipercaya atau tidak, ya, datanya bisa dipercaya atau tidak, ini sangat bergantung kalau kita nanti mendiseminasikan hasil forecasting kita. Nah, dari mana data kita didapat? Nah, itu tuh harus mensitasi resource yang terpercaya. Jadi datanya diambil dari solar farm apa kek, atau dari yang website tadi harus ada dan bisa selalu diakses. Karena kadang metode sudah benar, hasilnya bagus, tapi ternyata datanya itu cuma kita yang tahu, reviewer nggak tahu, itu juga jadi masalah. Nah, atau ya, terus kita lanjut ya. Dan beberapa point of view yang lain adalah value added, interpretability, bisa diinterpretasikan atau tidak, accessibility, ya, ini mirip dengan yang believability ini. Ya, jadi ini beberapa beberapa pertimbangan lah kalau kita mau menggunakan data, kita harus perhatikan kondisi ini. Nah, sekarang kita lanjut. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam pemrosesan data? Nah, data pre-processing ini beberapa part yang harus dikerjakan di dalamnya adalah data cleaning, data integration, data transformation, ya, pengubahan data, atau data reduction. Data reduction ini pengurangan data, bisa
Misalnya kalau datasetnya awalnya sekian panjangnya, tapi yang kita perlukan hanya setengahnya atau hanya seperempatnya saja. Nah, itu untuk data reduction ya. Nggak ada masalah, saya kira. Nah, fokus kita ada di data cleaning dan data transformation. Untuk data integration ini sudah kita lakukan sebenarnya. Kalau kita mengkorelasikan misalnya yang tadi internal faktor dengan eksternal faktor, itu aja sebenarnya kan data integrasi, integrasi data itu seperti itu sebenarnya. Gimana kita mengintegrasikan beberapa data untuk mencapai target yang dituju. Nah, sekarang kalau yang ini udah paham, nah kita ngomongin data cleaning sekarang. Data cleaning, karena tadi datanya ternyata dirty, datanya ada yang nggak komplit, ada yang nggak konsisten, ada outliernya, noisy. Jadi, ada beberapa cara untuk membersihkannya. Salah satunya bisa, kalau datanya incomplete, ya kita isi dengan nilai tertentu. Kalau ternyata ada outliernya, outliernya itu dihilangkan, ini misalnya. Atau dilihat dulu mana outliers-nya, baru dihilangkan. Kalau untuk data-data yang noisy, ini yang di luar outlier, data noisy itu gimana? Data noisy ini data yang sangat bervariasi, jadi kayak ada ripple-nya begitu. Nah, ketika ada ripple-nya, bisa kita lakukan smoothing data. Berarti kalau kita lakukan smoothing, itu kita buatkan linear regression-nya untuk bisa memodelkan data yang lebih smooth dari data sebelumnya. Dan ini untuk resolve inconsistency. Nah, gimana tuh caranya? Kalau tadi ternyata perharinya nggak semuanya 12. Ada yang 3, ada yang 4, tapi ada yang 12. Ya, kita selesaikan inkonsistensinya. Dengan apa? Kita buat saja time frame sesuai dengan kondisi maksimum yang 12 jam tadi. Semuanya harus 12 jam. Ketika datanya ternyata hanya di jam-jam tertentu, ya jam lainnya itu dikasih nilai 0. Agar apa? Agar konsisten dari segi sequence-nya. Karena di forecasting itu penting sekali memperhatikan sequence dari data, ya kan? Oke, itu untuk data cleaning. Dan bagaimana dengan data transformation? Nah, kenapa di sini dibilang transform, diubah? Karena kita bisa jadi tidak menggunakan data yang asli dengan nilai-nilai yang besar, tapi data-data tersebut harus dinormalisasi menjadi suatu range yang lebih spesifik, atau biasanya less than 1, ya kan, kurang dari 1. Jadi nilainya hanya bergerak dari 0 dan 1, gitu. Atau bisa jadi data transformation ini ketika kita menggabungkan dua data, atau misalnya mungkin dari beberapa meter. Kita kalau ngomongin load, power load, ya, load beban ataupun daya, kadang kan bisa ya dia diambil dari 3 meter yang berbeda, tapi kemudian digabungkan menjadi satu atau di average seperti itu. Jadi itu untuk yang pengertian dari data aggregation. Jadi ini penggabungan beberapa data untuk menjadi satu data. Nah, ini kira-kira yang harus dikerjakan untuk mempreproses data sebelum masuk ke forecasting model. Dan yang paling penting ada di 3 pertama menurut saya. Kalau yang di data reduction, ini arahnya ke time frame kalian ketika membuat forecast-nya nanti, entah itu day ahead atau hour ahead. Ya, jadi kadang kan dari data yang kita milikin mungkin data 5 tahun, tapi ternyata yang kita perlukan nggak harus sampai 5 tahun ini dipakai semua, tapi cukup 2 tahun pertama misalnya seperti itu. Kira-kiranya demikian untuk data pre-processing. Selanjutnya,
Ini adalah bentuk dari data preprocessing ya. Ini ilustrasinya tadi kalau untuk data cleaning adalah seperti ini. Awalnya dia datanya ada seperti ini tapi ada dirty-nya, dirty looking data. Nah, ini bisa jadi outlier, bisa jadi noise, bisa jadi incomplete ya. Habis itu dia dihilangkan untuk bisa jadi data yang bisa digunakan. Untuk data integration bisa jadi dia berasal dari beberapa data ataupun beberapa tipe data. Dan untuk data transformation dari nilai yang raw, yang sesuai misalnya kilowatt, Celsius, diubah menjadi normalisasinya antara range 0 sampai 1 atau misalnya min 1 sampai 1. Dan ini untuk data reduction. Selanjutnya, di sini, oke, baik, ini sudah nggak ada yang datang ya. Kita gedekan saja. Nah, untuk data cleaning tadi, yang paling penting adalah bagaimana menghilangkan nilai nol, ya. Bagaimana menghilangkan nilai-nilai yang hilang. Bagaimana mengidentify outlier itu. Dan bagaimana cara menghaluskan data yang banyak noise-nya. Dan bagaimana memperbaiki inkonsisten data. Bagaimana dengan data whitening? Ini saya kebanyakan bagaimana ya. Bagaimana dengan data whitening? Apa bedanya data whitening dengan data cleaning? Ya. Bedanya data whitening dengan data cleaning itu adalah di data whitening ini ada kondisi untuk meremove feature yang tidak sesuai dengan target yang dituju. Ya, jadi bukan hanya mengisi data yang kosong, outlier ataupun inconsistent data, tapi ada feature pengerucutan penggunaan feature yang paling sesuai dengan target. Jadi kalau ada ternyata kita tadi sudah mengerucutkan data misalnya data yang raw kita perbaiki, kita isi data-data yang kosong, outlier-nya di remove, time frame-nya udah disamakan terus. Nah, selanjutnya bisa kalau diperlukan kita melakukan data whitening di mana dari misalnya 4 data dirasa correlation coefficient-nya hanya 3 yang cocok, berarti satunya data satu kolom data ini bisa dihilangkan. Nah, itu jadi maksud dari data whitening. Ya. Jadi, apakah kita harus menggunakan data cleaning saja tanpa data whitening atau kita harus lakukan keduanya? Nah, itu tergantung dari kita. Ya, tergantung dari kita perlu atau tidak. Kalau dipakai lebih baik atau tidak, karena semua itu harus dikaitkan dengan target yang ingin dicapai. Nah, terus yang ini, data terkait dengan data cleaning, data is not always available. Dan kadang, ya itu tadi, data itu bisa hilang kadang-kadang karena apa? Ada pengaruh dari peralatan. Peralatannya tidak bekerja sesuai dengan aslinya, gitu ya. Terus, kondisi pencatatan datanya juga tidak konsisten. Bisa jadi tergantung dari koneksi internet misalnya, atau dari malfunction equipment juga, atau kesalahan operator, jadi ke delete, ya. Atau bisa jadi datanya tidak dimasukkan karena ada salah paham, misalnya. Kalau ini untuk operator yang mencatat datanya nih, secara manual. Dan kemudian kenapa data itu bisa hilang? Ini ada beberapa data yang dianggap tidak penting ketika penginputan data dan ada lagi kira-kiranya perubahan pada datanya sendiri. Jadi tidak ada histori yang jelas, referensi yang jelas sehingga tidak disimpan lah datanya. Nah, artinya apa? Artinya missing data itu nggak semata-mata langsung, oke, dari time series yang full tadi ternyata ada yang kosong nih beberapa.
langsung kita anggap data itu harus diisi. Nah, hal tersebut juga harus memperhatikan aplikasi peralatannya gitu loh. Jadi nggak langsung harus diisi, tapi kita harus simpulkan dulu kenapa dia di situ nol nilainya, apakah memang itu missing data atau memang karena ada eksternal faktor tertentu nilai itu memang harus nol gitu. Jadi missing data ini mengganggu sebenarnya ya untuk dataset yang akan digunakan, tapi dalam pengisiannya harus diperhatikan dulu apakah itu berkaitan atau tidak dengan target yang dituju gitu. Dan bagaimana cara menghandle missing data? Cara menghandle missing data ini bisa jadi diisi secara manual. Tapi tentu kalau datanya banyak ataupun panjang ya, nggak mungkin kita isi satu persatu. Sehingga ini adalah option yang invisible. Kecuali datanya cuma yang kayak kita kerjain, yang satu hari misalnya. Terus yang kedua, bagaimana kita menghandle missing data? Caranya adalah dengan mengisi dengan suatu nilai tertentu, ya, dengan suatu nilai tertentu, atau kita labelkan dia menjadi kelas tertentu. Dan ada lagi cara lain, yaitu diganti saja nilai yang kosong itu dengan min value-nya, dan bisa jadi juga diisi dengan min value, tapi dari kelas yang sama, misalnya. Atau nilai-nilai yang kosong tadi coba di smoothing ya dengan regresi, Bayesian formula, ataupun decision tree untuk mengisinya. Jadi nggak langsung pakai average-nya aja diisi, begitu nggak. Tapi pakai metode lain. Nah, pengisian missing data ini juga bisa jadi riset, cuma ya nggak terlalu berkembang lagi, karena ya begitu saja cara mengisinya, kan gitu. Dan ini di MATLAB sudah ada toolbox untuk membersihkan missing data. Jadi bisa nanti dicoba-coba ya, dilihat perlu atau enggak dataset yang sudah dibangun tadi diaplikasikan clean missing data ini, gitu. Dan sekarang ini terkait noisy data, apa sih noise? Nah, noise adalah random error pada variabel yang diukur. Jadi memang noise ini error. Besarannya random, gitu. Dan namun noise ini jadinya membuat variasi pada data kita tuh jadi besar. Nah, dimana kalau variasinya terlalu besar, nanti kita jadi kesulitan untuk melihat tren yang ada pada data kita. Dan kenapa ada noise ya? Jadi noise ini bisa jadi ya sama terjadinya gara-gara ada kesalahan di instrumennya, kesalahan dalam menginputkan data, atau ketika transmisi data koneksinya rusak, jadi datanya juga ada noise-nya, atau ada limitasi teknologi, ataupun ketidakkonsistenan dalam menamai data, ya. Sehingga ya itu, karena semua kan sistem otomatis, harusnya kalau penamaannya konsisten ya datanya akan berada di kolom yang benar, tapi kalau tidak tentu akan timbul noise ini. Dan ada juga beberapa masalah lain yang harus diperhatikan selain noise dan missing data, yaitu apa? Yaitu ketika nilainya ada duplikat, nilai-nilai yang sama. Dan sama ini sama sampai ke koma-komanya, misalnya seperti itu. Nah, hal tersebut harus diperhatikan. Apakah memang benar karakteristik sistem ini bisa menghasilkan nilai yang sama atau tidak, begitu ya. Dan okay, yang dua ini kan missing data ataupun ketidakkonsistenan data.
Lanjut. Nah, sekarang kita sudah kenal yang namanya outlier dan outlier belum ya. Outlier tadi cuma yang kita tahu adalah noise dan missing data. Nah, ada lagi yang perlu diperhatikan ketika ada dataset, ya. Kita harus perhatikan efek redundansi, redundant data, ya, redundant data. Kenapa redundant data ini harus diperhatikan? Bisa jadi kita dalam membuat, nih, misalnya dataset ini ya, ada dalam membuat dataset untuk persiapan forecasting model kita nih, kita sudah siapkan empat faktor ya. Ada power generation, wind speed, wind direction, class. Ada empat. Tapi setelah di coefficient correlation misalnya, antara satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, lalu keempat faktor ini dengan data target, dicek ternyata bila wind speed meningkat misalnya, power generation-nya ini juga meningkat. Nah, kalau seperti ini, berarti kan dua-duanya ini sebenarnya sama-sama memberikan efek tren yang meningkat terhadap target. Nah, dua-duanya ini sama-sama mempengaruhi target, tapi efeknya sama gitu loh, sama-sama meningkat. Nah, hal tersebut baiknya harus dihilangkan salah satu. Agar apa? Agar forecasting model kita nanti betul-betul hanya memiliki korelasi yang kuat pada faktor yang spesifik gitu. Jadi nggak harus empat-empatnya ini dipasang. Bisa jadi ada efek redundansi yang ada pada faktor satu terhadap faktor lainnya. Dan dua-duanya ini sebenarnya pakai salah satu aja cukup, nggak harus dua-duanya. Gitu. Jadi correlation coefficient itu bisa dicek bukan hanya setiap faktor terhadap target, tapi dari satu faktor ke faktor yang lain itu juga harusnya dicek. Agar apa? Agar bisa mengurangi efek redundansi data. Begitu kira-kiranya. Nah, di sini ya ini ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui data tersebut redundan atau tidak terhadap data yang lain? Ya, kita cek correlation coefficient saja antara dua faktor. Dan memang pengintegrasian pemilihan faktor-faktor yang mempengaruhi itu tuh jadi menarik ya, karena bisa jadi formulanya satu researcher dengan researcher lain itu berbeda karena banyak pertimbangan tadi, redundansi, bagaimana missing data ataupun noise-nya atau outlier-nya. Dan ini untuk yang bagian ini, careful integration can help reduce atau avoid redundancy ya, sehingga kita bisa lihat kecepatan ataupun kualitas dari pengolahan data kita akan jadi lebih baik karena hilangnya, maksudnya karena faktor yang digunakan akan menjadi lebih spesifik begitu. Jadi penting untuk melihat faktor redundansi dan inkonsistensi dari suatu data. Oke, selanjutnya apalagi yang penting dilakukan untuk data kita, untuk pre-processing? Nah, kita salah satunya lagi yang harus diperhatikan adalah bagaimana melakukan normalisasi. Ya, dan memang khusus untuk metode-metode yang berbasis neural network di sana, dia sangat sensitif dengan data yang belum dinormalisasi. Nah, kalian bisa coba. Kalau kalian menggunakan raw data, bagaimana hasil neural network-nya? Tapi ketika sudah dinormalisasi, bagaimana hasilnya? Ya,
Nanti dicoba aja. Silahkan, karena memang normalisasi ini diperlukan untuk bisa menghasilkan error yang kecil. Bagaimana cara kita menormalisasi? Itu ada beberapa cara. Ini ada tiga, bisa pakai min-max normalization. Jadi nanti semua data akan berada pada boundary maksimum dan minimum ini. Rumusnya adalah seperti ini. Atau menggunakan Z-score normalization. Ya, kalau ini seperti biasa, kita hitung minnya dulu dan standard deviation. Lalu datanya diaplikasikan ke rumus min dan standard deviation tersebut. Ini jadi berdasarkan distribusi datanya. Dan yang ketiga adalah dengan membagi saja jadi desimalnya. Jadi nilai yang sebenarnya dibagi dengan nilai, biasanya nilai yang terbesar sih, agar apa? Agar hasil normalisasinya nanti jadi kurang dari satu. Nah, kalau yang ini mirip yang per unit, bisa jadi kita pilih nilai terbesarnya berapa yang ada di range tersebut. Ya, pembaginya nanti pakai yang nilai terbesar. Nah, tiga ciri normalisasinya ini, maksudnya tiga cara normalisasinya bisa seperti ini ya. Tapi untuk penerapannya, tentu bukan hanya dinormalisasi lalu mendapatkan hasil. Setelah dapat hasil, harus didenormalisasi agar bisa tetap kita mendapatkan nilai aslinya. Itu untuk data normalization ya. Dan di MATLAB juga sudah ada normalize data, dan bisa kita ubah-ubah metodenya pakai yang apa. Pakai yang Z-score, norm, atau yang scale ya. Kalau yang max min bisa dibuat sendiri juga sebenarnya. Yang ikutin, tinggal ngikutin equation ini aja. Nah, poin ini terkait data reduction. Data reduction obtains a reduced representation of dataset. Ya, jadi kita dapatkan dataset yang lebih kecil dari dataset sebelumnya. Namun tentu hasil yang diharapkan akan berkualitas sama baiknya dengan data yang sebelumnya. Jadi dengan panjang data yang sebelumnya, kalau kita ternyata pakai yang lebih kecil, itu tidak mengorbankan akurasinya, misalnya seperti itu. Jadi beberapa caranya untuk data reduction ya, bisa pakai aggregation untuk data cube, jadi dibikin per batch-batch gitu, kecil-kecil di aggregate-nya. Atau kita menggunakan pengurangannya ini bisa jadi dengan dimensionality reduction. Ya tadi misalnya juga 4 faktor tapi kita reduce 1 jadi 3 aja nih yang digunakan. Hasilnya tetap sama kok bagusnya. Itu bisa. Terus ini dikompres. Terus ini ya berbagai macam pengurangan data atau di discrete. Didiskritkan atau dikasih hierarki, itu bisa juga. Jadi untuk yang diskritkan ini, ketika data daya kan harusnya continuous, P dalam kurung T. Nah, tapi dalam pengamatan kalau model forecast, data tersebut harus didiskritkan. Di mana cara didiskritkannya? Caranya adalah dengan mengambil sampel per jam. Jadi diambil sampel per jam, ya ini berarti sekarang data kita ini data diskrit karena dia diambil untuk hour 0 misalnya sampai hour 23. Gitu ya. Karena kan aslinya power generation ini dalam kurung T kan. Jadi besarannya itu benar-benar lebih padat lagi dari hourly data begini. Nah, ini adalah salah satu model untuk mendiskritkannya. Ya, kita ambil observasi yang kita inginkan per jam misalnya dengan interval yang sama. Dari waktu 1 ke waktu 2 itu intervalnya harus sama. Dan, oke. Okay.
di sini ya, untuk dimensionality reduction ini ada masalahnya adalah feature-nya ini ternyata banyak, feature-nya banyak ya, maksudnya faktornya itu ternyata banyak. Terus bagaimana sih cara kita menghitung feature yang paling minimum tapi menghasilkan hasil yang baik, misalnya gitu. Dan kita bisa juga pengamatannya menggunakan nice side effect ya. Jadi ketika kita mengurangi jumlah atribut yang akan digunakan, baru kita amati hasil yang diamati gitu. Dan untuk solusinya bisa pakai heuristic method ya, dicoba ya dengan stepwise forward selection ini, atau digunakan eliminasi, atau menggabungkan forward backward selection and elimination, atau pakai decision tree. Nah ini untuk detailnya silahkan cari sendiri, karena untuk feature selection ini juga banyak sebenarnya sudah example yang ada ya di Met Forum ataupun yang di GitHub. Jadi itu. Nah, ini untuk detailnya, ketika kita ingin mencari feature apa sih yang paling pas untuk forecasting model kita, nah di sana kita harus perhatikan sebenarnya melalui significant test. Jadi tes signifikansi dari satu feature terhadap target. Nah, bisa jadi ya, kalau yang ini kan nanti semua faktor itu dites significant test terhadap target, dan setelahnya baru bisa kita pilih. Nah, proses pemilihannya ini bisa jadi yang paling bagus nilai signifikan testnya dipilih duluan. Tapi setelahnya baru kalau masih ingin menambahkan feature yang lain, baru urutan selanjutnya yang ditambahkan. Dan untuk elimination di sana, eliminasi yang perlu diperhatikan tinggal setelah tadi kita signifikan test, kita lihat urutan 1 sampai terakhir yang paling jelek dihapus. Itu juga bisa. Atau dengan menggabungkan selection dan elimination tadi. Ya. Oke. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan noise data yang sangat variasi gitu sebenarnya ada dengan cara mengaplikasikan wavelet transform. Nah, wavelet transform ini ada dua. Dia bisa pakai wavelet yang HAR atau yang double cheese. Ya. HAR atau double cheese. Nah, HAR ini model gelombangnya itu kotak. Ini kayak filter sih sebenarnya ya. Dan kalau yang double cheese itu lebih ke segitiga. Dan di sana ketika kita punya tadi 4 faktor, misalnya satu faktor itu bisa menjadi input dari wavelet. Nanti outputnya adalah wavelet ini bisa memecah satu time series yang kita berikan tadi menjadi beberapa bagian komponen wavelet. Nah, untuk pengaplikasiannya dia serupa dengan DFT, Fourier Transform, tapi lebih mudah dan lebih sederhana daripada Fourier. Jadi nanti kalau kita pakai wavelet, yang perlu diperhatikan adalah berapa jumlah paddingnya yang akan digunakan, dan double cheese tipe berapa yang harus digunakan. Nah, nanti itu yang menjadi input di MATLAB yang bisa kita ubah-ubah. Nah, ini di sini wavelet transform juga sudah ada. Ya. Jadi kita tinggal tentukan sebenarnya level dari wavelet-nya itu mau berapa. Ada sampai 20-an.
Terus daw bucisnya itu tipe berapa, itu 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20-an juga. Dan itu juga tergantung dari programmer ya, dari kita yang memprogram, maunya seperti apa. Dan pengalaman saya, karena itu kan menentukannya ribet banget, kalau dicoba trial and error, ya kita pasang aja AI di dalamnya untuk mencari berapa level yang tepat, berapa udah bucis tipe berapa yang harus digunakan. Nah, dua variabel itu bisa kita kita cari dengan menggunakan kecerdasan buatan. Gitu ya, kira-kiranya. Nah, selanjutnya, nah ini diskusi. Menurut kalian, ya, dari gambar ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, terdengar. Menurut kalian, dari gambar ini, ada nggak bedanya A, B, dan C? Silakan, ada yang mau membantu? Kata kuncinya adalah siklus, tren, dan seasonality. Mana yang siklus, mana yang tren, mana yang seasonality? Mana? Permisi, Bu. Ya, siapa ini? Rashid, Bu. Oke, Rashid, silakan. Boleh anu ulang kata kuncinya tadi, Bu? Oh, ulang kata kunci. Kata kuncinya siklus, tren, atau seasonality. Season, musim. Perbedaan ABC ya, Bu? Iya. Kalau menurut saya, kalau yang A dengan B itu bedanya tuh di apa? Lot picknya, Bu. Kalau untuk A dari titik satu ke titik satunya itu perbedaan logiknya itu ya jauh gitu nah Bu, dari sekitar 1,4 ke 1,6, sedangkan dari B, kalau yang B itu untuk kenaikan logiknya itu kayak stabil gitu Bu, sedangkan kalau C itu kayak sebuah tren menunjukkan bahwa grafiknya itu lagi naik. Baik. Berarti kalau menurut Rashid, C itu adalah tren, ya? Iya, Bu. A-nya apa berarti? Kalau sama B? A dan B itu siklus, Bu. A dan B sama-sama siklus? Hmm. Oke. Baik. Terima kasih, Rashid, ya. Saya keep dulu. Gimana ada yang mau menanggapi dari jawaban Rashid? Bu, ya, siapa ini? Saya Muhammad Nizam Ramadhani, nomor 18157, Bu. Silakan. Kalau dari saya, Bu, maaf jika salah. Kalau yang C itu seasonality,
yang B itu siklus, yang A itu range. Yang C seasonality, B apa? B siklus, Bu. B siklus, A? Yang A range. A range. Yeah. Bukan, trend yang mana? Yang A, Bu. Oke, kenapa memangnya? Kok Nizom bisa berkata seperti itu? Kalau yang... Kalau yang seasonality itu kan apa ya, panjang gitu, Bu. Jadi saya yang C itu feeling saya sih itu yang seasonality. Kemudian yang B itu kan dia berulang-ulang gitu, Bu. Jadi saya menganggap itu siklus. Berarti yang trennya belum tahu ya, yang di mana ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Nizom. Saya keep lagi ya jawabannya. Silakan satu lagi. Gimana menurut kalian? Sudah benarkah Rashid dan Nizom? Permisi Bu, saya ingin mencoba menjawab Bu. Ya, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Gozali bin Ramadan, 4.17.29. Kalau misalnya menurut saya Bu, terkait yang A, menurut saya itu seasonality dikarenakan perubahannya cukup besar. Sedangkan yang B itu siklus dikarenakan setiap perubahannya mungkin memiliki perubahan karakteristik yang sama. Dan yang C itu adalah trennya Bu, yang menunjukkan kenaikan dari time hour 0 sampai 150 ke atas. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya. Berarti A-nya ini tren, B siklus karena berulang-ulang, dan C adalah salah ya. C-nya yang tren ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Nah, karena tiga sudah membantu menjawab ya. Nah, kita buka sekarang. Sebentar. Sebenarnya, ya ini kerpean saya ya, kita langsung pasang di sini. Ya, jadi begini rekan-rekan semua, siklus, tren, dan seasonality. Kalau berdasarkan pengertian, tren itu adalah overall upward and downward movement. Jadi yang overall, ya. Jadi benar untuk Rashid dan Gozi ya, tren itu yang C. Nah, tapi penjelasannya Nizom tadi juga benar untuk segi siklus, di mana siklus itu memang berulang-ulang, ya. Ada swing, ada ayunan antara naik dan turun yang berulang. Namun, siklus tersebut bisa jadi bervariasi dari segi panjangnya. Berarti kalau di sini dilihat berapa, apa yang siklus? Yang siklus adalah A. Ya. Tapi A ini hanya representasi dari satu siklus saja. Kalau ini karena A yang dikerjain, jadi siklusnya yang dari peak menuju bottom baru ke peak lagi. Ya. Tapi kalau kita bisa lihat biasanya kan kita dari yang paling rendah misalnya ke peak baru yang paling rendah lagi, itu juga bisa. Nah, kalau dilihat di sini siklusnya adalah yang ini. Yang A ya. Karena ada satu siklus, dua siklus, tiga siklus, empat, lima, enam siklus. Ingat bahwa siklus itu adalah ayunan naik dan turun yang berulang-ulang dan bisa jadi bervariasi dari segi panjangnya. Nah, makanya di sini ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana dengan season? Ya, season musim.
Nah, musim itu juga ayunan naik dan turun. Tapi ada regular pattern. Ada pola-pola yang umum gitu, pola-pola yang umum. Nah, bisa jadi kalau kita lihat di sini, B ini adalah season. Karena apa? Karena ada pola-pola yang umum. Polanya hampir menyerupai dan ada ayunan naik dan turun. Ya, gitu. Dan bisa jadi di sini, karena ini kan kita ngelihatnya potongan saja, jadi memang season trennya itu nggak jelas. Nah, bisa jadi di sini ini adalah satu season tertentu. Nah, ini pancarobanya, perubahannya. Makanya dia ada kondisi yang ekstrim dari yang kondisi agak tinggi, jadi rendah, baru naik lagi. Gitu. Bisa dipahami ya, bedanya siklus, tren, dan seasonality. Ada pertanyaan dari sini? Kalau belum ada, saya lanjut. Gimana? Lanjut atau ada pertanyaan? Silakan. Permisi, Bu. Ya. Saya mau tadi kata Rangginus Nata, kalau kata Panda 1051, bisa diulangin ke Bu yang tentang siklus tadi, Bu. Oke. Siklus. Nah, satu siklus itu adalah suatu ayunan, satu ayunan, ya, satu siklus ini ya, saya ngomongnya, adalah satu ayunan naik dan turun. Pergerakan menuju puncak hingga turun lagi menuju bottom, menuju dasar. Nah, satu siklus itu ya ini. Red gitu. Atau kalau kalian ternyata pengamatannya dari peak menuju bottom baru menuju peak lagi, itu juga boleh. Satu siklus. Gitu. Tapi biasanya kalau di forecasting kita berapa siklusnya? Satu siklusnya berapa? Ada yang tahu? Coba, kalau di kita satu siklus, ada nggak kita memainkan kata-kata siklus di sana? Satu siklusnya berapa? Maaf ya Tarik, ini bertanya tapi menimbulkan pertanyaan. Ayo, satu siklusnya berapa? Kalau day ahead, satu siklusnya berapa? Gampang loh ini. Kalau day ahead, berarti satu siklusnya adalah? Mungkin 24 jam, Bu. Berapa? Apakah benar, Bu, kalau misalnya 24 jam selesai? Betul. Ya, benar. Betul sekali. Jadi, kalau satu siklus, nah, kan itu tadi ada naik, pergerakan naik dan turun. Ya, pergerakan naik dan turun. Itu kan secara general. Nah, itu kita aplikasikan sesuai dengan tujuan forecasting kita sebenarnya, pengamatannya. Kalau di day ahead, berarti ya satu siklus adalah satu hari, di mana satu hari 24 jam. Berbeda kalau misalnya 3 days ahead. Satu siklusnya yang harus diamatin adalah 3 hari. 3 harinya adalah 3 kali 24 jam. Nah, berbeda lagi kalau di PV Power Forecasting. PV Power Forecasting, walaupun kita bilangnya day ahead atau 3 days ahead, tapi ingat ada beberapa jam, apalagi yang di malam hari, yang tidak kita hitung. Ya kan? Jadi 3 days ahead-nya PV itu enggak 3 kali 24 jam, tapi 3 kali waktu observasi di mana PV-nya muncul. Bisa jadi yang mulai dari jam 6 pagi sampai 6 sore lah misalnya. Berarti ada 12 aja, 12 jam aja. Begitu kira-kiranya. Jadi bisa dipahami kah? Tarik bahwa satu siklus itu yang ini nih. Satu ayunan naik dan turun ya. Atau boleh yang dari ini peak ke bottom baru ke peak lagi.
Jadi ada satu ayunan naik dan turun yang bisa jadi, dan apa gimana ya, kok jadi belibet, sorry. Jadi satu siklus adalah satu ayunan naik dan turun yang berulang-ulang, di mana satu siklus tersebut bisa jadi bervariasi dari segi tingginya, ya, dari segi panjangnya. Makanya di sini ini satu siklus, walaupun pendek. Yang ini satu siklus, walaupun dia lebih tinggi daripada siklus sebelumnya. Gitu. Bisa dipahami, Tarik? Apakah menjawab? Menjawab, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Nah, dari tiga ini, penting untuk kita tahu siklus itu apa, karena itu mempengaruhi observasi kita, ya. Itu mempengaruhi observasi kita, dan tunggu. Ini ada yang... Nah, siklus itu penting. Oh ya, salah. Tadi mau ngomong apa? Tiga ini sangat penting harus diperhatikan. Kenapa? Karena siklus itu mempengaruhi observasi forecasting model kita. Ya, kalau trend dan seasonality di sana mempengaruhi bagaimana kita membagi dataset kita. Ya, enggak? Membagi dataset kenapa? Bisa jadi, ya. Kalau ini karena agak seragam dan ada tren yang meningkat, dia bisa dikelaskan menjadi satu dataset sendiri. Anggap aja dataset ini namanya dataset ketika ketika summer misalnya. Karena apa? Ada peningkatan daya di sana misalnya. Dan kalau dilihat ternyata mungkin periodenya ini berjalan dari mungkin ya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus misalnya. Berarti per 4 bulan kita kelompokkan dataset kita menjadi musim-musim tertentu. Gitu, karena kalau yang ini misalnya masuk ke sini tentu akan jauh berbeda. Kenapa harus dikelompokkan kadang-kadang sesuai dengan season-nya, sesuai dengan musimnya, agar ketika kita melakukan prediksi, hasilnya itu tuh sesuai dengan tren yang ada. Ya, karena kadang kalau kita nggak mengelompokkan data kita dengan benar, bisa jadi di bulan yang ini, hasil prediksinya itu overcast. Atau dia lebih tinggi dari yang seharusnya, ya, overcast. Gitu. Dan kalau ternyata misalnya model forecasting ini yang B diaplikasikan ke bulan yang di sini, dia kan hasilnya overcast. Beda lagi. Kalau hasil forecasting model yang ini diaplikasikan ke bulan yang ini, hasilnya nanti ya nilainya kan akan di sini saja nih, misalnya. Sehingga di sini aja nih, sehingga nanti hasil prediksinya akan undercast ya, jadi nilainya kurang dari nilai yang seharusnya. Itu mungkin yang bisa dicermati terkait siklus, trend, dan seasonality. Ada pertanyaan dari sini? Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Baik, nanti kalau ada tanya aja di akhir ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang, karena tadi kita harus memperhatikan kan bahwa ternyata dataset itu perlu di-preprocess. Dan ternyata ada beberapa dimensionality reduction, pengurangan dimensi, pengurangan feature misalnya. Atau kita juga udah mengamati siklus, trend, dan seasonality. Nah, baiknya bagaimana ya kita dalam memprepare dataset kita? Apakah harus untuk menghasilkan prediksi sehari ke depan harus memakai data 1 tahun? Bagaimana kalau kita mau
meng ini ya. Ini kan data buat training misalnya. Untuk menghasilkan data prediksi yang di sini nih. Kalau kita ternyata mau memprediksi data, maksudnya hari setelahnya, apa yang harus kita lakukan? Ya enggak? Apakah kita menambahkan data ini menjadi data training sampai 1 tahun yang sebelumnya? Terus nanti kalau ternyata time observation-nya kita mau lebih panjangkan lagi gitu ya, mencari prediksi untuk hari N plus 5 misalnya. Bagaimana? Apakah kita tetap menggunakan data yang dari awal sampai akhir? Atau kita menggunakan crawling window? Nah, kelemahan kalau kita menggunakan data yang misalnya dari awal sampai data di hari ini, terus menerus, itu nanti datanya makin lama akan makin besar. Ya enggak? Training datanya. Dan hal tersebut tentu akan membuat komputasinya jadi lebih tinggi, lebih memerlukan komputasi yang lebih lama. Nah, crawling window hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut agar yang digeser itu sudah jadi satu paket saja. Oke, segini saja yang akan digunakan untuk crawling window. Misalnya ya, datanya sekian, ini prediksinya. Kalau kita mau di hari yang ini, ya panjang datanya ini dijaga tetap. Jadi mungkin di sini hanya perlu data 2 hari sebelumnya. Nggak perlu data 1 tahunan ini untuk bisa memprediksi 1 hari setelahnya. Nah, jadi rolling window ini sangat membantu untuk model prediksi yang akan kita bangun. Dan rolling window ini bisa membantu kita dalam mengevaluasi stabilitas model kita. Ya, stabilitas model kita yang berjalan seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi mau kita tes nanti buat bulan depan pun ya sudah, datanya ya kita pakai yang satu set data sebelumnya itu saja, nggak perlu semuanya lagi. Gitu ya. Makanya banyak prefer forecasting model itu pakainya yang rolling window. Dan juga rolling window ini juga memudahkan untuk melihat akurasi dari model prediksi. Karena jadi gampang untuk memindah-mindahkannya ke waktu observasi yang kita inginkan. Itu kira-kira pemanfaatan dari rolling window. Nah, ini untuk ilustrasinya ya. Jadi ada, kita harus lihat memang keseluruhan datanya seperti apa. Dan dari sana kita lihat sebenarnya kita harus membaginya kan untuk training dan testing. Nah, jadi di sana baru bisa kita tentukan. Kita akan membuat periode rolling window-nya berapa hari sebelumnya ya data yang dibutuhkan. Apakah seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, agar bisa mendapatkan feature-feature yang diperlukan. Oke, sekarang diskusi. Dari hasil yang sudah kalian sama-sama kerjakan ya, kita semua sama-sama sudah mengamati 3 dataset. Nah, itu banyak pertanyaan itu rekan-rekan semua itu kemarin. Ini 3-3-nya kah, Bu, yang dicari gitu? Atau hanya 1 saja? Nah, saya inginnya 3-3-nya harus kalian amati karena karakteristik datanya akan berbeda satu data dengan data yang lain. Tapi untuk nanti tugasnya, kalian tinggal mengerucutkan. Kalian mau main dengan PV, dengan load, atau dengan twin. Gitu ya. Jadi silahkan nanti dari sini kalian mulai diskusi dengan kelompoknya untuk menentukan mana yang mau dikerjakan sebagai tugas besarnya. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Ini terkait data
cuaca. Ya, data cuaca. Ini ada beberapa pertanyaan di sana. Kira-kira menurut kalian bagaimana cara normalisasi yang tepat untuk data cuaca? Ya, terus yang kedua, bagaimana cara menggunakan weather description menurut kalian nanti? Kan ini ada banyak nih, ada sky is clear, scattered cloud, few clouds, sky is clear lagi, broken clouds. Ketika kalian mengolah di MATLAB, bagaimana cara kalian mengolah weather description ini? Ya, dan yang ketiga, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan temperature di sini? Ya, gimana? Dari yang tugas kalian kemarin, bisa menjawab ini pertanyaan ini, silahkan. Kalau ada yang bisa. Ada yang sudah melakukan normalisasi kah? Kelompok 1 sampai kelompok 6? Belum ya, berarti ya? Atau ada yang mau menjawab? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan, siapa ini? Saya Rifai dari kelompok 2, Bu. Ya. Ya, jadi kalau untuk kelompok saya sendiri kemarin tuh, kan memang di datanya tuh benar-benar data mentah ya. Dan ada beberapa parameter yang nilainya nol. Nah, yang kami anggap sebagai normalisasi itu kemarin seperti ini, Bu. Kami coba normalisasi. Seperti yang data nol, kami kemarin hanya nembak, kami rata-ratakan, terus nilai-nilai yang nol itu kami isi dengan nilai rata-ratanya. Kemudian untuk yang data PV, kemarin idenya adalah cara normalisasinya dengan hanya mengambil pada range jam 9 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Sementara untuk masalah normalisasi, yang kami lakukan seperti itu sih, Bu. Oke, betul. Berarti memang benar sesuai ya sama yang tiga tadi. Kan sebenarnya ada max min, ada yang pakai Z-score, atau ada yang pakai nilai terbesar. Tapi kalau di Rifai, ini yang missing data kan ya tadi? Yang 0-0 diisi dengan average. Ya, itu boleh. Dan untuk normalisasinya gimana? Semua data langsung dipasang kah? Untuk dinormalisasi atau per kolom? Boleh dijelasin nggak, Bu? Normalisasi, boleh, boleh. Normalisasi yang Ibu maksud seperti apa, Bu? Oh, normalisasi yang saya maksud ini, kalian menggunakan data raw ini dinormalisasi menjadi range 0 hingga 1. Oh, baik, Bu. Jadi, untuk saat ini, untuk pengerjaan tugas satu kemarin belum sampai sana sih, Bu, belum dinormalisasi. Oke. Jadi tahapnya masih yang cleaning itu berarti, Bu. Data cleaning, ya, yang Bu. Missing data ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Rifai. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Baik, ini saya berikan tips saja ya buat rekan-rekan semua. Ini kan nanti datanya macam-macam nih. Ada data Celsius, temperatur, ada pressure, humidity, wind speed, meter per sekon ya. Terus degree, dan ada beberapa weather description. Nah, bagaimana cara normalisasi yang tepat? Nah, normalisasi yang tepat itu bisa jadi, kalau kita lihat, gini ya, kita harus perhatikan dulu dari setiap faktor ini, nilai yang paling maksimum dan minimumnya berapa. Kalau kita langsung ambil satu faktor ini, kita normalisasikan, apa yang terjadi? Yang terjadi,
adalah pengaruh dari wind speed, pengaruh dari clouds ataupun yang humidity ini bakal hilang bila dibandingkan dengan pressure yang bergeraknya di angka 1000. Padahal wind speed ini cuma 3, ya enggak? Yang ini satu ini cuma 1 sampai 90 misalnya. Nah, sehingga dalam normalisasi baiknya dibuat per vektor. Temperatur sendiri, yang ini sendiri, pressure sendiri, agar apa? Agar pengaruhnya itu tetap dapat merefleksikan nilai yang sebenarnya, gitu loh. Nggak, gitu ya, bisa dipahami nggak? Jadi kayak kita normalisasinya nanti bikin vektor untuk temperatur sendiri, untuk yang satu ini sendiri, pressure juga sendiri, agar ya masing-masing ini memiliki nilai dominasi sendiri gitu, nggak kecampur baur dengan yang tiga ini. Karena kalau kita langsung ambil matriks misalnya, matriks ini semua langsung kita normalisasikan menjadi 0 sama 1, di sini bisa jadi dia mendekati nilai 0. Padahal wind speed itu sebenarnya sangat berpengaruh kan bagi forecasting model gitu ya, misalnya. Dan itu mungkin satu tips untuk nanti melakukan normalisasi yang tepat. Perlu diperhatikan ini temperaturnya sampai 265 ini di mana ya? Di volcano apa di mana gitu kan? Nah, ini aslinya ya temperatur biasa tapi dalam satuan Kelvin. Nah, experience saya sih waktu nyoba kalau pakai Kelvin ini nih lebih baik hasilnya kalau daripada menggunakan satuan Celsius. Nah, jadi bisa kalian coba juga kalau nilainya diganti Celsius akan lebih baik atau tidak. Nah, dari sana kadang dari sana ya, setelah tahu bahwa menggunakan Kelvin itu ternyata lebih baik nih hasil prediksinya. Berarti kan ada penambahan nilai 200 sekian gitu ya, baru ditambahkan dengan nilai Celsius-nya. Dari sana kita bisa mendapatkan ide bahwa kadang ada nilai-nilai yang kecil ini sebelum dinormalisasi bisa loh kalau mau ditambahkan satu nilai base tertentu gitu. Misal anggap 200. Biar apa? Biar pengaruhnya lebih signifikan. Tapi 200 itu harus ditambahkan ke semua poin yang ada di vektor ini. Gitu kira-kiranya. Nah, bagaimana menggunakan, sekarang itu ya, satu untuk normalisasi. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan weather description? Nah, kita lihat, ini bukan suatu nilai, tapi adalah teks gitu ya, ataupun string ya. Nah, kalau saya, biar mudah gitu ya, dalam pengoperasian di MATLAB, di MATLAB kan hitungan ya, basicnya. Lebih mudah mengolah apa? Mengolah angka daripada mengolah kata-kata yang begini, string ataupun teks. Sehingga sebelum saya gunakan data ini, saya akan ganti nilai, maksudnya deskripsi weather-nya ini dengan angka maupun yang ini. Saya akan ganti dia dengan angka. Angkanya gimana? Angkanya bisa jadi kita lihat dari satu vektor ini ada berapa yang unik. Nah, tinggal yang pertama nanti diganti angka 1, yang kedua diganti angka 2, yang ketiga diganti angka 3. Yang ini juga dicari yang uniknya baru diganti dengan angka. Ini juga. Akhirnya nanti weather description ini nilainya bukan lagi kondisi seperti ini, tapi nilainya adalah angka. Gitu kira-kiranya ya. Jadi ini ada di MATLAB fungsi unik, cari yang unik itu bisa kelihatan ya. Jadi dari sini nanti diekstrak berapa aja sih deskripsi yang harusnya
diformulasikan ke dalam dataset. Nah, gitu kira-kiranya. Sekarang, nah ini terkait data, ini data apa ya? Data, tunggu. Oke, ini data PV ya. Data PV. Nah, kita lihat tadi. Ada angka 000. Dan apakah, ini pertanyaannya sekarang, apakah missing data boleh diisi di kondisi ini? Silakan dijawab, rekan-rekan semua. Menurut kalian, apakah missing data boleh diisi di sini? Atau ada alternatif cara lain? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Robi 0418137 dari kelompok 2. Jadi, saya kan mendapat data PV ini dari yang saya kerjakan itu yang dari jam 12 malam hingga jam 8 itu nggak saya ambil karena itu takutnya kayak targetnya gitu nanti nggak sesuai gitu, Bu. Kan nanti nanti kan ada yang jam sekian nanti targetnya malah nol dayanya gitu kan, nggak bisa seperti itu. Jadi saya ambil datanya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Seperti itu, Bu. Oke. Kenapa yang di jam 8 dan jam 7 nggak diambil? Atau jam 6? Karena takutnya kecil, kah? Iya, Bu. Kecil nilainya, Bu. Oke, boleh. Betul ya jawabannya Robi tadi. Dalam kondisi yang PV, power forecasting, ya, kita ingat tadi satu siklus ada 24 jam, ya misalnya day ahead nih. Tapi nggak semua jam yang ada di dalam satu hari bisa dipakai dalam satu siklus tersebut. Mending benar sesuai kelompoknya Robi tadi, dikerucutkan, dispesifikkan di jam-jam yang ada dayanya signifikan gitu. Dan di yang kondisi lain ya sudah nggak usah diamatin. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah missing data boleh diisi di kondisi ini? Jawabannya, tidak boleh, tidak perlu. Ya, berarti ini pertanyaannya harusnya, apakah missing data perlu diisi di kondisi ini? Nah, jawabannya ini tidak perlu. Karena karakteristik dari PV hanya menghasilkan pagi hari. Atau yang lebih maksimal di jam 9 sampai jam 3 sore, gitu. Dan bagaimana normalisasi yang baik digunakan? Nah, normalisasi yang baik digunakan sama seperti yang tadi, dibuat per vektor. Nah, dibuat per vektor, dan yang perlu diperhatikan, kalau tadi periode observasinya sudah dikerucutkan, ya, di sini saja, ya sudah, normalisasinya juga disesuaikan dengan periode observasi saja. Itu kira-kiranya. Gitu ya, rekan-rekan semua. Dan ini yang terakhir adalah data data wind power. Nah, wind power kalau kita lihat ini kondisinya ya berbeda ini. Ini untuk bulan Januari tanggal 3, dan yang satunya bulan Januari juga, tapi tanggal 11. Dan lihat bahwa wind speed ya, di wind speed-nya ini adalah kisaran 20 sampai 20 meter per second. Ya kan? Di yang 11 itu antara 16 sampai 16 meter per sekon. Intinya apa di sana? Bahwa wind speed ini variasinya sangat bervariasi banget gitu. Tinggi dinamis variasinya. Ya. Dan pengaruhnya ada pada power generation-nya.
Tunggu sekali. Ini untuk coba kita lihat ya. Wind speed yang di sini di hari ke oke, di jam ke-11 di tunggu. Ini ya, 13 ini. Terus yang satunya yang ini juga mirip-mirip lah ya, 13. Mirip-mirip 13 meter per sekon, tapi hasilnya berbeda, 545 dan 548. Ya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat format data yang akan kita olah nanti, kita pakai desimal berapa? Apakah dibulatkan jadi 13? Atau dibulatkan jadi, atau menggunakan beberapa desimal di belakangnya? Karena hal tersebut akan mempengaruhi ketelitian, ya kan? Tapi itu kalau data yang digunakan adalah data mentah. Berbeda dengan kalau menggunakan sudah digunakan normalisasi gitu. Dan ini ada pertanyaan, bagaimana pengkondisian data angin baiknya? Ya enggak? Karena data angin ini kita ngamatinnya hanya dari perbedaan hari, itu tidak bisa merefleksikan karakteristik dari angin. Angin tidak mengenal hari kan? Tapi dia apakah itu wind direction-nya, wind direction, ataukah temperaturnya, atau wind speed-nya. Sehingga tadi sebenarnya untuk bisa mengetahui siklus angin, harus menggunakan data yang panjang, data yang 5 tahunan ke atas, atau 10 tahun at least, agar bisa mengerti karakteristik dari angin tersebut. Dan selanjutnya, data tidak langsung digunakan, bisa dikelaskan menurut beberapa kelas yang sesuai dengan data yang dimiliki ini. Dan faktor eksternalnya juga. Gitu. Jadi, kalau ngomongin kelas ini sebenarnya pengklasifikasian data angin ini nggak bisa kalau cuma berdasarkan power generation, ya bisa sih, dia bisa pakai power curve, tapi tidak terlalu gimana ya, perubahannya itu tidak pengklasifikasian berdasarkan power generation ini nih, kalau hanya dengan power generation tidak bisa merefleksikan karakter dari data angin tersebut. Jadi baiknya kelas ini harus multiple input gitu yang dijadikan pertimbangan. Bukan hanya dari powernya, tapi dari wind speed mungkin, wind direction, ataupun temperature. Gitu kira-kiranya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tugas kalian kemarin. Gimana? Ini ada 15 menit. Ya, 15 menit waktunya. Dan ini ada 6 kelompok kan kemarin ya. Gimana dari per tim ada kendala? Ini kelompok 3 belum mengumpulkan ya? Alwan ada di sini? Gimana rekan-rekan semua? Ada tanggapan sambil saya manggil Alwan ini? Izin. Alwan. Izin, Bu. Izin, Bu. Dengan
Rashid. Oh ya, silakan Rashid. Aku suaranya putus-putus. Ya, sorry, saya keluar tadi ya dari room. Di mana Rashid? Dari kelompok saya belum mengumpulkan bu, karena masih ada kendala di labnya bu. Kendala di mana? Di bagian labnya bu, tapi baru selesai sih, barusan tadi. Oke, baru selesai ya. Berarti ya. Nanti tolong dikumpulkan ya. Baik, bu. Biar terlambat tidak apa-apa, oke. Ini ada waktu 13 menit ya, jadi saya kalau semuanya present, sepertinya tidak akan cukup waktunya. Siapa, kelompok siapa ini yang mungkin satu kelompok bisa menampilkan? Saya rasa karena datasetnya sama ya, jadi bisa apa sih ngomongnya, bisa mewakili lah. Silakan satu kelompok menampilkan yang load, nanti kelompok lain menampilkan yang PV, kelompok lain yang wind power. Ayo, 12 menit waktunya. Silakan rekan-rekan. Ayo, kelompok siapa ini? Saya itu paling nggak senang nunjuk-nunjuk aslinya. Jadi dari kalian aja kesadaran. Tapi rekan-rekan semua sudah ketemu kelompoknya ya? Oh ya, silakan. Permisi Bu, mau nanya Bu. Sebelumnya yang ditampilkan tuh apa saja Bu ya? PPT aja boleh. PPT-nya saja, silakan. Gimana? Ayo lebih semangat lagi. Ya, Gozi, silakan. Mungkin saya ambil yang panel surya, Bu. Kelompok dari kelompok 5. Boleh, boleh. Silakan di share screen. Sebelumnya mohon maaf, Bu ya, apabila jawabannya salah. Enggak, ya. Sama-sama lah. Jadi yang pertama di sini kan yang untuk yang panel surya, kami menggunakan day ahead untuk datanya. Sehingga dikarenakan data yang dimiliki pada data PV itu dia per jam, jadi kami rata-ratakan untuk daya outputannya. Nah, lalu didapatkan dengan hasil seperti ini. Ya, karena kita membutuhkan statistical data, maka kita harus mempunyai data selama 2 bulan untuk data power generasinya. Lalu untuk faktor eksternalnya kami menggunakan data dari BMKG. Nah, ini yang saya kemarin bingungkan sih Bu, terkait BMKG di sini kan tidak sesuai dengan, saya tidak tahu juga data yang panel surya ini didapat dari mana.
Jadi ada sedikit error di apa namanya di bagian korelasinya, dikarenakan ini di sini kami menggunakan data dari BMKG untuk faktor eksternalnya, yaitu adalah suhu maksimum, suhu rata-rata, kelembapan, curah hujan, dan lama penyinaran matahari. Lalu di sini kami menyusun memperhatikan ada 3 lag, karena di sini lag 3 di sini dikarenakan perubahannya itu sangat besar di setiap harinya, sehingga mungkin kami memerlukan 3 lag data untuk dapat memforecasting hari berikutnya agar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kami membuat statistical datanya, yaitu dari rata-rata, min, dan juga nilai maksnya. Setelah itu, dari bagian faktor eksternalnya, kami melakukan korelasi dari target dayanya dan juga dari faktor eksternalnya menggunakan MATLAB yang seperti yang ada di network. Saya langsung memasukkannya saja dari yang matriks A, B, dan didapatkan hasil sebagai berikut untuk korelasinya. Nah, di sini dari temperatur dan juga lama penyinaran yang harusnya itu yang sebenarnya positif, dan di sini menjadi negatif nilainya. Mungkin dikarenakan ada dua hal, bisa saja karena datanya tidak sesuai, dan yang kedua karena belum dinormalisasi tadi, dan juga mungkin ada beberapa kesalahan dalam input datanya. Mungkin seperti itu sih, Bu, kalau misalnya untuk yang panel surya dari kelompok 5. Baik, okay. Berarti sebentar, saya tanya dulu, berarti final dataset yang mau disiapkan ini ya? Iya, Bu. Ada lag 1, 2, 3, statistical, dan apa itu yang kelembapan ya, kelembapan dan curah hujan. Ini data per hari atau per? Per hari, Bu, dalam satu bulan. Oke. Data per hari dalam satu bulan. Terus tadi maunya day ahead? Iya, Bu, target forecastingnya day ahead. Mungkin, ya, Bu, jadi forecasting. Day ahead tapi cuma satu, sebentar, day ahead tapi cuma satu nilai dalam sehari gitu ya? Iya, Bu. Oke, boleh kalau kayak gitu. Sebenarnya saya juga bingung sih, Bu, untuk target forecasting ini kira-kira ada apa saja sih, Bu, macam-macamnya. Apakah bisa target forecasting itu lebih dari satu atau seperti apa, Bu? Target forecasting itu, menjawab ya pertanyaannya Gozi, untuk target forecasting itu bisa lebih dari satu sebenarnya. Jadi kita mau target forecastingnya daya dan iradiasi matahari misalnya, itu boleh sebenarnya, nggak hanya satu. Jadi itu nanti multiple input, multiple output. Nah, itu tergantung dari tools apa yang akan kita gunakan. Kalau multiple linear regression, kayaknya cuma satu output saja, satu target saja. Tapi kalau pakai NN, itu bisa multiple input, multiple output. Gitu, Gozi. Baik, Bu. Terima kasih. Ini okay. Itu sebut dari kelompok kami, kelompok. Ya, terima kasih. Ini ya, betul yang ditanyakan tadi, bukan ditanyakan, tapi yang ditampilkan, itu bahwa PV itu harus kita lihat lokasinya ada di mana. Nah, Gozi ngambilnya BMKG, kelompoknya Gozi, kelompok 5. Padahal itu adalah data PV di Taiwan. Nah, makanya dari cek-cekan correlation coefficient-nya mungkin kurang sesuai. Jadi, itu ya. Jadi rekan-rekan semua bebas sebenarnya bertanya ke saya di luar jam bahwa ini lokasinya di mana ya, Bu, gitu. Karena saya juga lupa ngasih tahu ya. Jadi itu untuk wind dan PV itu datanya data di Taiwan bagian selatan. Kalau data yang load itu dari yang kemarin dari ISO New England itu berarti dia ada di Amerika sana. Sehingga tentu eksternal faktornya harus disesuaikan. Begitu. Silakan satu lagi, dua lagi yang untuk load dan wind. Ini nggak apa-apa kah lebih lagi 10 menit, rekan-rekan?
Ayo, kelompoknya yang mau ngomongin win atau load, gimana? PPT-nya saja. Oke, baik. Jadi siapa ini rekan-rekan? Kalau tidak, tolong disiapkan minggu depan sebelum saya menyampaikan materi, giliran kalian ya untuk menyampaikan hasilnya. Dan dari hasil itu nggak apa-apa kalau belum sempurna begitu ya. Kan kita sama-sama belajar. Saya cuma ingin tahu gitu gimana sih cara kalian mengambil kesimpulan, cara kalian menyesuaikan keadaan dengan data yang mentah tadi, karena kan ternyata ada beberapa faktor yang memang harus ditambahkan atau ada beberapa asumsi yang mungkin kelompok kalian terapkan tapi tidak diterapkan oleh kelompok lain, kan seperti itu ya. Jadi sarana, jadi untuk mempresentasikan hasil itu tuh maksud saya ya biar sama-sama belajar gitu rekan-rekan. Jadi tolong next week, jangan malu-malu ya. Tunjukkan saja pekerjaan kalian dengan bangga, karena kalian yang mengerjakan sendiri. Gitu. Bisa dipahami ya? Biar nggak overtime saja sih sebenarnya saya. Takutnya kalian juga belum sarapan atau ada pekerjaan setelah ini. Izin, Bu. Silakan. Ya Bu, saya Rifai, mungkin saya coba presentkan sebentar Bu ya terkait yang data beban dari kelompok kami. Oke, boleh, boleh sekali. Baik. Silakan. Oke, jadi baik, ini untuk data beban. Jadi berdasarkan data yang diberikan kemarin, seperti yang kita tahu bahwa datanya ada cukup banyak untuk data beban sendiri dari faktor eksternalnya. Nah, namun kemarin dalam pengerjaannya, kelompok kami cukup bingung seperti yang tadi disampaikan Bu Epi, ada beberapa faktor eksternal yang isinya bukan num ya, bukan number gitu, tapi formatnya TXT. Jadi untuk pengerjaan yang pengecekan koefisien korelasi yang TXT kami tidak kerjakan untuk sementara, masih kami keep. Nah, untuk di sini ada penampilan terkait lag datanya, kemudian ada statistik data min, max, min, dan seperti yang biasa. Nah, di sini target kami adalah 1 jam ke depan untuk data bebannya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jadi kami dalam pengerjaannya beberapa nilai yang isinya nol atau nilainya nol, kami cari rata-rata dari matriks data tersebut, kemudian kami inputkan ke nilai yang bernilai nol tadi. Nah, kemudian kami hitung korelasinya menggunakan koefisien korelasi di MATLAB, dan hasilnya sebagai berikut. Di sini terdapat beberapa variasi, sebenarnya beberapa variasi dari korelasi dari eksternal faktor terhadap target, dan ada internal faktor terhadap target. Nah, dari sini yang bisa kami simpulkan, yang pertama dari lot sendiri, sebenarnya dari data lot memiliki korelasi sangat tinggi terhadap target, mencapai 97%. Namun beberapa faktor lain, faktor eksternal yang lain belum memiliki korelasi yang tinggi. Karena di sini rataannya masih belum sampai, belum ada yang mencapai 10%, bahkan ada yang 2%, 3%, 4%, 5%. Nah, di sini
kesimpulan kami bisa jadi karena yang tadi seperti disampaikan Gozi juga, karena datanya belum dinormalisasi, sehingga beberapa faktor yang mungkin sebenarnya kita sudah tahu bahwa faktor ini sebenarnya berpengaruh terhadap beban atau terhadap daya, tapi pada perhitungannya kok tidak sesuai dengan kondisi real seperti itu. Jadi kemungkinan mengapa koefisien korelasinya tidak atau masih kurang sesuai itu karena datanya belum dinormalisasi. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan untuk yang data beban. Oke, baik. Terima kasih ya, Rifa. Ini dari kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, ya. Kelompok 2 sudah mengerjakan yang load dan betul. Ini saya mau tanya, yang load ini dicoba berarti yang dari lag-nya kah? Atau dari load langsung untuk target? Targetnya dari load, Bu. Nah, jadi kenapa dia tinggi sekali? Ya karena load ini adalah target, ya enggak? Iya. Jadi karena juga belum dinormalisasi, ya korelasinya sangat tinggi. Betul, jadi nanti tolong dicoba lagi ya, dinormalisasi, dan yang dicoba bukan load, tapi lag 1, lag 2, lag 3-nya. Oh ya, baik Bu. Oke, gitu ya. Dan untuk yang weather tadi diubah dulu jadi angka, baru mungkin bisa dicoba lagi correlation-nya. Untuk perubahannya tadi Bu, yang weather itu, apakah ada misalnya yang rain ya, rain ke dari hujan ke panas gitu ya misalnya Bu. Apakah itu skalanya harus diskalakan gitu, dari hujan misalnya 1, panas itu 2, terus diantaranya itu berarti 1,5. Apakah seperti itu atau acak saja Bu? Oke, kalau terkait itu, sebentar. Kalau itu saya nggak diacak, seperti itu boleh kalau memang mau, tapi kalau saya lebih mudah dilihat berapa kondisi yang unik yang ada di vektor. Jadi gini, saya izin present ya. Sebentar. Oke, sebentar. Ini ya, sudah terlihat ya screen-nya. Ini misalnya, kita 10. Oh ini 6, tunggu. Oke, ini LWA, ini LWB, tunggu ya, ini LWA dan LWB, oke, di sini ya, ini berarti LWB, tunggu. Ini seperti ini ya. Misalnya kita anggap answer sama dengan matriks A. Nah, dari sini kalau saya tidak diskalakan panas dan dingin jadi 1,2, tapi langsung dilihat begini. Nah, kita pakai unik A. Jadi dalam satu vektor kita lihat ada berapa. Nah, selanjutnya baru kita sesuaikan, misalnya yang paling, ini asumsi saya aja sendiri ya, yang paling atas itu anggap aja 1. Yang kedua, 3, 4, sampai 5. Oh, ini weather description nggak masuk, berarti 4 aja ya. Tunggu, sebentar.
2 sampai N. Nih, misalnya. Nah, terus sekarang A sama dengan answer dulu, baru kita mau lihat kita baiknya ngasih angka berapa. Nah, kalau saya lebih kepada 1 sampai 5, 1 sampai seberapa, 1 sampai berapa jenis weather type-nya. Bisa juga, sesuai yang Rifai bilang tadi, kita mungkin tentukan kalau batas yang paling bawah ini anggapnya 1, terus yang ini 2, berarti nanti di tengah-tengahnya adalah 1,25 misalnya, 1,5 baru 1, baru 2 misalnya. Itu boleh. Atau dianggap saja 10, 20, 30, 40, kan gitu juga boleh. Yang penting nanti nilai yang bentuknya teks atau string ini jadi angka agar bisa di correlation coefficient. Gitu kira-kiranya. Ya, jadi dari ini pakai unik aja, baru nanti vektornya diganti pakai find sama if. Atau find, kan kalian bisa ya, harusnya nanti nyari find begini, baru dikasih teksnya, atau ini mengarah ke array berapa koma berapa, baru diganti nilai 1, 2, 3, sampai 4 itu. Bisa dipahami kah, Rifai? Bisa, Bu. Oke. Okay. Satu pertanyaan lagi, Bu. Silakan. Ketika sudah dihitung koefisien korelasinya, bagaimana caranya kita mengeliminasi tadi data-data yang tidak diperlukan? Apakah hanya berdasarkan koefisien korelasi yang paling tinggi yang diambil, atau seperti apa tadi, Bu? Iya, betul. Bisa dari data yang tertinggi, ya, yang memiliki koefisien correlation tertinggi, itu yang kita ambil. Bisa kita tentukan 5 ke, atau 3, atau 4, itu terserah sebenarnya. Dan kadang kan kita walaupun sudah memilih, ya, tapi ternyata hasilnya tuh kok masih jelek. Nah, sehingga kita tetap harus punya at least lebih dari 3 gitu. Lebih dari 3 dan tetap ada saja di data, karena siapa tahu ketika kita trial and error ternyata kita bisa jadi kan menambahkan gitu, menambahkan data yang banyak gitu loh. Maksudnya saya bingung ini ngomongnya. Jadi kita kan punya banyak input, kita sudah correlation coefficient, kemudian kita dibingungkan kita pilih yang mana. Nah, ada juga baiknya jangan langsung dieliminasi, tapi tetap diadakan saja pada programnya. Kenapa begitu? Karena bisa jadi kita membuat program itu yang fleksibel, seperti ini misalnya ya. Saya izin present lagi sedikit di sini. Ketika ada data, kalau dilihat ini datanya banyak gitu ya. Tapi kemudian ini datanya ada macam-macam, like 1, 2, 3, same hour last week, same hour last 2 weeks misalnya, dan weather factor. Di sana yang penting kita tahu panjang datanya berapa, kan kita bisa sesuaikan ininya. Kita mau pakai data yang berapa saja. Karena bisa jadi kalau data setnya Rifai nanti dibagi menjadi beberapa musim, misalnya kalau memang pakai load forecasting ya, per musim itu akan memiliki faktor yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi pada data set per musim tadi bisa jadi akan berbeda untuk winter dan summer. Sehingga kita perlu keleluasaan untuk bisa memilihnya kan, gitu. Jadi saran saya dikerucutkan boleh, tapi lebih baik tidak langsung di-cut gitu, tapi tetap ada aja di program, tapi nanti kita panggil di sini aja.
gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih ya kelompok 2 dan kelompok 5 yang sudah berbagi. Yang wind power minggu depan saja, nanti di awal pertemuan silahkan siap-siap ya siapa yang mau menampilkan. Dan lanjut kita nanti bagaimana mengolah dataset tersebut untuk dipasang di time series forecasting. Kita pakai yang apa namanya multiple linear regression atau regression gitu. Atau kalau kalian mau coba-coba pakai wavelet, apakah perlu atau tidak. Nah, itu dipersilahkan, dicoba-coba dulu toolbox-nya ya. Dan kalau ada yang pakai Python juga dipersilahkan. Gitu aja. Dan lagi-lagi dalam forecasting itu tidak ada pakemnya. Nah, itu sangat bergantung dari desain kalian. Jadi tidak ada benar dan salah. Ya. Sehingga gimana nanti kita challenge-nya mencari error yang rendah dari setiap desain yang ada. Gitu kira-kiranya. Ya sudah, kalau begitu semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Belum? Baik, belum ada pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.